I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. Geng, jumpa lagi dengan gua Dian Anggoleta di channel ini tentunya. Dan pagi hari ini gua sedang berada di stasiun Tasikmalaya dalam perjalanan gua menuju ke Jakarta ya, dan gua menumpang kereta Serayu. Jadi kami informasikan kepada para calon penumpang kereta api. Gua sedang menunggu kereta Serayu ya. Kereta Serayu ini awalnya dari stasiun Purwokerto dan lewat di stasiun Tasikmalaya ini jam 10:30. Kemudian nanti perkiraan nyampe di stasiun Pasar Senen Jakarta itu sekitar jam 6 sore. Dan ini merupakan satu-satunya kereta di jalur selatan yang bisa sampai ke Jakarta ya. Jadi dari Banjar, dari Purwokerto, Tasikmalaya, sampai Bandung juga, nanti masuk di Kiara Condong, kereta ini akan terus melintas dan sampai di Jakarta itu sekitar jam 6 sore. Di video kali ini sebenarnya gue mau ngasih tahu informasi bagaimana lo dari kota Tasikmalaya bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi gue mau berbagi informasi rute ataupun transportasi yang bisa gue lalui ya. Jadi secara garis besar sih sebenarnya gue naik kereta dari stasiun Tasikmalaya menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian nanti dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Gambir itu gue naik Grab atau ojek online. Kemudian dari stasiun Gambir itu ada Damri yang bisa mengantarkan lo sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan perkiraan sih sampai Bandara Soekarno-Hatta itu sekitar jam 9 malam ya. Jadi itu rute yang biasa gue laluin ya kalau dari stasiun Tasik untuk mengejar penerbangan ya. Jadi ini gue berangkat jam 10:30. Kemudian nyampe di Pasar Senen itu, stasiun Pasar Senen jam 6 sore. Dan lanjut ke Gambir, sampai Gambir itu, stasiun Gambir ya, dekat Monas itu sekitar jam 7 malam. Di sini gue nanti di situ akan makan malam dulu sama sholat-sholat dulu di situ. Terus gue lanjut naik Damri dan biasanya nanti gue sampai di bandara itu sekitar jam 8 lah, sampai 8:30 di bandara. Kemudian gue menunggu penerbangan yang subuh ya, ada Batik, ada Lion, tapi gue naik Lion, yaitu Lion yang terbang jam 3, karena gue mau pergi ke Sulawesi ya, ke kota Kendari. Kereta Serayunya udah nyampe ya di stasiun Tasikmalaya. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih dari 20 menit. Dan gue mau naik dulu ke gerbong. Gue ada di gerbong 1, bangku 9D ya.